YouTube, kembali lagi bersama aku Queen. Kali ini aku akan show up ke kalian, get ready with me. Ini bare face aku. Nah, kali ini aku akan pakai yang namanya pelembab muka. Dari pelembab mukanya itu aku mau pakai Magic Plus White Cream. Nah, ini kenapa aku suka banget pakai ini, karena ini simpel banget buat ngetone up warna kulit kita dan menyamarkan noda-noda atau bekas jerawat gitu. Sebelum itu aku mau pakai brand ini, lucu. Oke, udah ready. Oke. Habis itu aku bakalan pakai Makeover Power Stay Matte Power Foundation. Jadi aku nggak bakalan pakai foundation lagi. Ini tuh bener-bener daily look aku, jadi kayak no makeup gitu. Aku gak terlalu suka kesan yang berat soalnya, karena kasihan kalau muka kita itu tiap hari harus menahan setumpukan penipuan gitu. Jadi mending kita pakainya yang simpel-simpel aja. Terus muka kita nggak bakal ngerasa berat juga kan. Itu kita bakalan pakein yang namanya bedak baby. Itu tuh kayak gini, bedak baby biasa yang my baby kayak gini, yang biasa dipakai buat anak bayi. Aku udah pakai ini dari aku SMA, jadi aku ngerasa waktu pindah ke yang lain, Max apa yang lain-lain itu kurang gitu, kayak lebih enak ini. Aku bakalan itu kecintaan aku udah dari kecil sampai dewasa juga bakalan pakai ini terus, nggak bakalan pindah ke yang lain. Ini biar nahan minyak gitu di muka aku. Terus buat ngeratainnya aku pakai ini. Perona pipi sedikit. Ini itu udah buluk banget ya, karena ini aku tiap hari pakai. Ini dari MAC Professional Eyeshadow and Blush. Ini aku dapat dari mamaku. Oh my god. Udah tau kan yang mana paling sering aku pakai, itu yang warna ini sama aku kombinasin sama warna ini. Kadang aku pakai ini juga atau ini gitu. Aku nggak mau terlalu tebal karena nggak mau terkesan kayak makeup banget gitu, jadi aku kayak pakainya no makeup aja karena sesuai tema dan sesuai kebiasaan aku yang gak terlalu pede aja sebenarnya. Aku suka naruh kayak di hidung gitu biar kayak kelihatan seger aja. Ada mau petara juga di sini biar kayak merah gitu warnanya.
habis itu aku bakalan pakai highlighter dari NYX yang Love You So Much. Ini tuh warnanya kayak champagne, terus silver sama pink gitu. Tapi aku paling suka pakai yang pink, makanya ini cepet banget habis. Jadi aku pakai di sini sama di hidung sama di dagu. Ini aku suka banget pakai tiap hari kayak gini, selalu kerjaan aku. Terus aku bakalan pakai yang silver campur champagne itu di daerah ini. Terus aku bakalan pakai pelembab dulu di bibir aku biar gak langsung terkontaminasi gitu loh sama lipstick yang bakalan ngerusak bibir gitu, takutnya. Gak tau juga sih. Nah, kali ini aku bakalan mixing dua lipstick kesayangan aku warnanya itu dari Eternity. Nih. Warnanya itu yang kayak gini. Nah, aku suka banget sih warna ini. Kalau di mixing dengan ini sebagai ombrenya, ini dari The Same Real Tint, The Same. Ini yang warna merah 03. Terus sama kombinasi dari ini. Ini rednya gitu, kayak sebenarnya ini aku pakai biar lebih jereng dan tahan lama sih. Ini bakal aku pakai cuman di atas gitu. Sama di garis bibir. Oke. Terus bakalan pakai di tengah. Terus aku bakalan pakai ini di tengah gitu biar lebih tahan lama. Aku rapiin, aku akan kembali dengan rambut yang juga udah aku tata. Stay with me. Annyeong. Ya, gimana? Cocok banget kan buat sehari-hari, gak terlalu on tapi tetap fresh dan tetap cantik. Seger dan rapi aku hari ini. Buat keseharian ngantor atau cuma sekedar jalan ke mall atau ngedit, ini cocok banget. Kayak fresh aja gitu.